pak andani tadi ingin mengungkapkan bagaimana PTM itu aman dan sehat dan tidak terjadi e, yang kita takutkan banyaknya siswa-siswa yang positif covid silakan pak andani. nah sekarang kita bicara mengenai masalah e, PTM ya PPTM sorry tetap pembelajaran tetap muka ini sudah mulai dilaksanakan di Jawa Bali itu sudah mulai dilaksanakan di Jawa Bali di sini ada dua hal yang penting. Kalau dulu saya istilahkan sebagai PTM yang adaptif COVID. Artinya apa? PTM itu harus dijamin protokolnya berjalan dengan baik. Yang kedua harus ada surveillance-nya yang diperiksa secara berkala. Nah protokol itu, ya protokol COVID saya rasa semua orang tahu lah. Berapa satu kelas itu berapa orang. ya Misalnya 18 orang untuk SD SMP SMA, 5 orang untuk SD Nah itu diatur baik-baik, berapa per kelas? yang pertama. Yang kedua, bagaimana sarana-prasarana pendukung? Lengkap enggak? Bagaimana sistem evaluasi? Dan yang paling penting nomor satu adalah Satgas harus ada di sekolah. Satgas itu diisi oleh komite sekolah dan guru. Jadi ada perwakilan orang tua murid dan ada guru. Dan Satgas akan di follow up oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan dinas kesehatan. Kalau misalnya protokol di sekolah itu tidak jalan dengan baik, maka resikonya sekolah itu akan ditutup. Nah itu harus jalan. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita kembangkan itu adalah surveillance. Nah ini surveillance nih Pak. Jadi sekolah itu mengembangkan surveillance. Ya ada dua. Yang pertama adalah aktif case finding. Yang kedua pasif case finding. Jadi penemuan kasus secara aktif dan penemuan kasus secara pasif. Pasif itu apa maksudnya? Pasif itu adalah semua anak yang bergejala harus segera dilaporkan dan diperiksa dengan PCR. Itu dilakukan, itu pasif. Aktif case finding adalah yang pertama kontak erat. Ya, kontak eratnya harus diperiksa baik di sekolah maupun di rumah. Itu aktif. Berikutnya lagi adalah surveillance. Surveillance ini adalah Secara berkala per bulan, di random, secara acak siswa sekolah harus diperiksa dengan PCR. Harus ada kesetujuan orang tua. Dan itu sudah dilakukan di Jakarta. Sekarang kita lagi merancang proposal. Minggu depan sudah mulai untuk seluruh Jawa Bali. Ya, kita periksa di sekolah. Jadi secara random. Kemudian juga hmm. yang kita lakukan lagi adalah surveillance yang sifatnya untuk outbreak. Untuk outbreak itu adalah kalau angka positivity rate sekolah itu lebih dari 5%, maka semua siswa sekolah itu harus nah, itu katakan sebagai surveillance outbreak. Nah, di sini ada indikator, ada tiga hal. Kalau positivity rate sekolah itu di bawah 1%, sekolahnya tetap jalan, semua kontak erat di karantina. Di rumah masing-masing. Kalau positivity rate-nya di sekolah itu 1 sampai 5%, maka yang kita lakukan adalah kita istilahnya eh, apa ya? kelompok belajar kelasnya misalnya itu ditutup. Ya, dikarantina, diperiksa sebagai kontak erat. Jadi rombongan belajar atau rombelnya itu ditutup. Itu 1 sampai 5%. Kalau lebih dari 5% sekolah itu ditutup. Karena kasusnya banyak, artinya kan sekolah ditutup dan semua siswanya diperiksa. Nah, alhamdulillah Pak Menteri setuju, Menkes setuju kita pakai pool test. Supaya biayanya lebih hemat. Nah, ini konsep yang kita rancang di di sekolah-sekolah Jawa Bali. Kemarin saya sudah hubungi Pak apa Pak Audi, Pak Wagub, Pak Adip juga di luar Jawa belum ada. Saya ingin kita Sumatera Barat menjadi contoh pertama untuk sekolah. Kepada Pak saya minta apakah kita boleh untuk belajar di Padang? Saya bilang belajar aja lah. Saya bilang silakan minta izin dulu ke Pak Mendagri sampaikan data-data kita komitmen kita di Kota Padang kita buka belajar kita lakukan surveillance. Jadi sekali lagi saya katakan, satgasnya harus jalan, sanksi hukumnya harus jalan, dan surveinya harus jalan. Sehingga kita tahu berapa tingkat infeksi kita, kita tahu berapa anak yang terinfeksi dan sebagainya. Sehingga antisipasi itu bisa kita lakukan lebih dini. Kira demikian, itu konsep paling bagus. Clear and clean kata Pak Andani, tapi saya yang pertama mungkin menyangsikan. Mungkin Pak Han juga menyangsikan juga. Karena uh, Waktu Ramadan dulu pun kayak gitu juga. Kita teriak-teriak satgas. Masjid satgas ini, tapi jalannya juga nggak ada itu. Jadi gimana menurut Pak An, ini? Ideal nggak nih? Bisa nggak diterapkan di Sumatera Barat nih? Ah, terima kasih, eh, Anjir Toik. Cuma betul juga yang dibilang Dr. Andani tadi. Cuma kadang-kadang memang kita harus lakukan PTM. Tapi seandainya, ya, di atas 5% tadi, itu kita sebutkan klaster. Ya karakter sekolah. Ya mungkin pertama tindakan kita mungkin kita tutup sekolah itu. Kita lakukan desinfektan tiga atau lima hari. Ya, tapi gas kita... ini bisa nggak jalan nih? Ah, bisa, asal kinerja bersama dan dikontrol oleh dan satgas. Dia harus semua kolaborasi. Satgas itu di sekolah. Aja. Ya. ya. Yang satgas di sekolah cuma tentu tentu ada pedoman-pedoman petunjuk-petunjuknya. Ya. Ah, itu habisnya seperti yang dibilang dokter Anda tadi kan. Ah, kalau memang nanti ketemu lakukan evaluasi. Ah, SOP mana yang kurang bagus di sekolah tersebut. Ya, artinya memang kita dari pertama tadi kita bilang kita terima PTM, nih kan, tapi kita lakukan evaluasinya. Ah, lalu seperti yang selanjutnya yang ketiga, mungkin kita lakukan tadi surveillance atau tracing masif. Tidak ada siswa atau pengajar yang OTG. Ya, dilakukan mungkin dengan lakukan swab PCR ya. Nah, jadi, tadi tidak ada lagi yang, 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 yang bisa menularkan kepada, kepada peserta yang lain. Dan juga yang berikutnya keempat, kita lakukan mungkin screening ya. Kita perketat uh, cek suhu ya, yang seperti awal kita lakukan prokes lah. Nah, mungkin kadang-kadang karena, karena sudah hampir satu tahun lebih, satu setengah tahun, udah jarang juga saya lihat dilakukan. Ya, screening suhu, cuci tangan di pintu masuk, nah, mudah-mudahan. Itu akan kita tingkatkan lagi. Mudah-mudahan uh, kita PTM, tapi tidak ada korban yang harus atau kita tampung di rumah sakit. Itu diproses di hilir. Oh, tapi kalau seandainya dari awal saya bilang kalau memang harus dilakukan PTM, sudah siapkah kita menyiapkan rumah sakit-rumah sakit? Kalau sudah terjadi ledakan-ledakan kasus seperti bulan Juli dan Agustus yang lalu, nah, mungkin itu dari saya. Siap, Pak Bahan, mungkin ini bagian closing tentu bulir-bulir pikir dari Bang Wakil Rakyat, Pak Datuk Padobasa, Pak Andani dan Pak An. Saya minta ke Pak Dato, Pak Wakil Rakyat dulu. Ini closing terkait juga dengan bagaimana nanti pengawasannya. Apakah DPRD siap berjibaku untuk mengawasi dan bisa mengatakan sekolah itu tutup saja atau gimana? Silakan, Pak. Baik bukan siap harus siap kita sudah instruksikan kepada dinas pendidikan maupun dinas kesehatan uh, adakan luring itu dengan beberapa persyaratan prokes vaksin bahkan anak-anak yang masuk masuk dalam kelas itu harus dalam keadaan uh, negatif apakah itu antigen atau apa gitu terus juga seperti dokter Anadi tadi yaitu security di sekolah itu harus jaga satgas juga harus ada itu sudah kita koordinasikan dan uh, dinas pendidikan sudah ada sop itu gitu, dalam melaksanakan dalam vaksin di sekolah-sekolah. Yang tadi yang saya khawatirkan bukan non formal tadi yang kata Pak ini tadi batu masyarakat OTG di masyarakat lah. Kalau di sekolahan kita sudah cukup cukup padat itu persyaratan untuk mengadakan luring ini dan kita sudah siap itu. gitu Mudah mudahan vaksin ini bisa terjalan dan dan anak anak kita bisa kembali ke kelas supaya kualitas pendidikan kita bisa baik. Siap. Saya Silakan Pak untuk pada masa closing statement yang paling cakep kita harus memulai PTM. Kita harus mengontrolnya dengan bersama-sama. Kita harus memberdayakan internal sekolah, kolektivitas di sekolah tersebut, seperti memberdayakan OSIS, Palang Remar, Merah Remaja, sebagai kontrol internalnya bagi yang tidak pakai masker dan segala macam. Lalu, kita harus membangun semangat optimisme. Saya ingin katakan bahwa dengan PTM, saya yakin dampaknya sangat multiplayer, efek siswa bisa lagi hidup secara sosial, guru bisa lagi melaksanakan tugas pendidikannya dengan baik, lalu sekolah-sekolah, lingkungan sekolah bisa merasakan dampak ekonomi karena padang khususnya adalah kota pendidikan, jasa dan perdagangan. Kita bayangkan ketika PTM itu berlangsung, SMA, SMP, perguruan tinggi, berapa putaran ekonomi yang akan terjadi di Kota Padang, maka ini akan meningkatkan imunitas tidak hanya siswa, tidak hanya pelaku pendidikan, tetapi juga masyarakat luas. Tetap prokes, tetap kita menjaganya bersama-sama. Terima kasih Pak Datuk Basah. Oh, Pak Dr. Andani, mohon closing statement yang menyejukkan. Jadi sebagai closing statement ya, saya katakan bahwa sama dengan yang lain tadi, silakan kita buka pembelajaran tetap muka tapi kita harus jamin bahwa prokesnya berjalan dengan baik jadi semuanya harus berjalan harus, harus ada satgas yang berperan sebagai pengawas dan itu saya usulkan di dalam hal ini ya kemarin juga di, di kementerian kita usulkan supaya ada dewan atau orang yang orang kelompok yang bertanggung jawab untuk mengawasi jadi melaporkan kondisi-kondisi di situ sekolah secara rutin dan berkala sehingga itu jadi. jadi ada tim lah relawan yang melaporkan itu dan yang ketiga itu ada, ada, ada berkala terhadap adanya insiden atau peningkatan kasus di sekolah. Sebenarnya kita tidak ada masalah di Sumatera Barat ini. Laporan-laporan mengenai klaster di sekolah-sekolah umum yang non boarding itu tidak banyak, tidak ada. Boarding yang paling banyak itu adalah oh, klaster pada boarding. Jadi laporan kemarin itu sebenarnya laporan yang dari awal tuh. Jadi bukan boarding dalam tiga bulan ini kita boarding school kita cluster tidak itu laporan dari awal mana juga dengan Pak Mendikbud juga disampaikan bahwa itu ada ada miss ya dalam hal uh, pengumpulan datanya jadi sekali lagi saya katakan yang bersiko sekarang untuk untuk terjadi yang cluster adalah di boarding itu yang resiko malah ada sekolah boarding sampai dua tiga kali mereka mengalami cluster nah ini harus dikontrol tapi demikian terima kasih terima kasih Pak Nani Pak sebagai closing program, cukup satu menit aja, mati ya. Terima kasih. Saya mungkin juga eh, seperti Pak Andani bilang tadi PTM silakan saja, tapi kita harus tahu ya pelajaran tatap muka itu kan anak-anak muda, ya, SD, SMP, SMA, mereka imunnya kuat. Tapi yang harus kita juga harus hati-hati, mereka saat pulang mungkin perlu harus kita identifikasi juga. Mana tahu di rumahnya ada orang tua, nenek, kakek yang komorbid. Jadi mungkin nanti mungkin ada sistem atau cara kita juga harus uh, jangan nanti anak-anak juga sehat, tapi pas di rumah dia menyebabkan orang tuanya yang komorbid jadi fatal. Nah, jadi mungkin ada teknik-teknik SOP yang nanti kita lakukan mungkin kukesmas atau apa melakukan identifikasi rumah itu betul-betul uh, sehat nggak semua. Ada nggak, misalnya, orang-orang lansia yang punya komorbid? Jangan nanti anak-anak muda yang ikut PTM ini menjadi menularkan sesampainya di rumah. Nah, mungkin itu, mungkin uh, statement dari saya. Terima kasih kepada para narasumber kami, para pendekar-pendekar argumentasi yang hebat. Inilah silik lidah nagari TV di Surya Hotel Palace. Kami menyerahkan kepada pemirsa Nagari TV dimanapun berada bahwa sebuah proses itu tidak pernah mengkhianati hasil saya yakin kami yakin bahwa PTM adalah suatu yang harus kita lakukan dan tetap optimis sampai jumpa di Silik Lidah Nagari TV minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuk>